Dekat sini kita ada stock transmitter belt CP. Okey, belt CP ni kita gunakan Logitech Gyro. Jadi untuk control gain, Logitech ni kita gunakan GS1000. Okey, caranya kita sambung GS1000 ni dengan wire kecil ni. Janganlah. Masuk ke channel nombor 4. Ini channel nombor 4, maknanya radio. Kalau kita tengok channel nombor 5 kita tak guna. Okey. Jadi untuk ubah gain, GY Logitech ni. Okey. Macam biasa kita on radio. Sambil ni kita tengok. Sekarang ni Logitech indicating normal rate dengan 30%. Jadi kalau kita nak increase gain, kita cuma adjust pada trim port ni. Okey. Dia akan increase. Okey. Okey, ni 30%. Okey. 40%. 50%, 60% dan sebagainya. Untuk kita masuk ke tail lock atau EVCS, okay, kita cuma terbalikkan je, turunkan sampai ke bawah. Okay. And then teruskan lagi sehingga lampu TL menyala. Bila TL menyala, bermakna kita dalam tail lock mode dan kita boleh increase kita punya gain sehingga yang kita perlukan lah. Okay. Jadi untuk setting Logitech, first kali kita mesti dalam normal rate, kita setkan kepada 30%. Okay. Tapi habis lagi tether sekarang. Okey. Okey, sekarang kita akan buat mechanical neutral setting. Okey, sekarang kita akan buat mechanical setup untuk Logitech dengan gain 30%. Layu mana? Kiri. Ke dia nak pusing kanan. Okey, so maknanya adjust sebut ke belakang sikitlah. Okey, ini adalah antara step yang diperlukan untuk mendapatkan mechanical neutral point. Dan kita terpaksa adjust sebut ke depan dan ke belakang untuk hovering dengan minimal drift pada gain normal rate 30%. Okey, kita nak tahu 30% tu kita boleh tengok dekat gyro tu, tail lock LED tidak menyala and then the first LED nyala menandakan 30%. Okay, dengan menggerakkan servo ke depan dan ke belakang, kita akan cuba untuk mengurangkan drift secara mekanikal. Seperti ini nampak lebih pitch. Jadi ini antara step yang agak sukar untuk dibuat kerana perubahan yang amat sedikit memberikan kesan yang lebih besar. Terus sekarang kita akan tarik balik servo ke belakang untuk mengurangkan pitch. Proses mengubahkan kedudukan servo ke depan dan ke belakang ini dilakukan berulang kali sehingga kita mendapat neutral point yang dengan drift yang paling sedikit. Kita lihat drift yang minimum telah pun dicapai. Seterusnya kita akan setkan tail lock kepada 60%. Okay, untuk mendapatkan tail lock kita perlu ubah trim port supaya tail lock menyala. Jadi kita pusing trim port perlahan-lahan sehingga tail lock menyala. Dan kita lihat tail lock sudah pun menyala. Okay, LED tail lock, dan kita terus dial hingga ke LED yang ke 5. Okey. LED yang ke-5 menunjukkan gain dalam 80%. Dan kita akan cuba untuk hover. Sekiranya berlaku wagging, kita akan kurangkan gain. Yang terlihat
makan gantil kurang gain, so kita akan tambahkan gain lagi. Sekarang gain ditambah sehingga ke 80%. Okey. Sudah tangkap ekor. Cing cing. Tak track kan? Tak track susah nak dapat. Tapi ekor dah hole lah.